paham. Lalu, apa yang harus kita perbuat, Mas? Itulah yang harus kita pikirkan bersama. Sebentar lagi kamu akan berhadapan dengan pasukan besarku, Kucing Buruk. Kita jurus. Saya yang tadi telepon minta bantuan. Itu diantara yang gila, salah satunya mertua saya. Saya ketemu dia gila. Lalu dia mencakar saya. Saya tuh khawatir. Saya ketularan rabies. Waduh, celaka dong. Keras! Kenapa, Mas? Orang ini terluka. Dan dia, aku juga terluka. Artinya, aku... Wah, aku kena ras. Mas, Mas Yudis nggak usah cemas. Dokter bilang nggak ada tanda-tanda rabies pada luka Mas Yudis. Tapi memang sebaiknya Mas Yudis dirawat di rumah sakit. Ya, barang sehari dua hari lah, Mas, agar luka-luka Mas Yudis benar-benar. Buat apa, Ras? Kalau jelas aku sudah nggak kena rabies, buat apa tinggal lama-lama di rumah sakit? Lagi pula kan dananya mahal, Ras. Loh, Mas Yudis ini gimana sih? Kesehatan Mas kan lebih penting. Duit itu nomor dua, Mas. Enggak, Ras. Ada yang lebih penting. Yaitu mencari sumber malapetaka. Penyebab orang-orang menjadi gila dan bikin kekacauan. Iya. Mereka pasti dikendalikan Mr. Black. Tapi Mas, lari manusia-manusia liar itu begitu cepat. Mereka berlari secara sporadis. Dan gak jelas di mana markasnya. Ya, itulah Mr. Black. Biang pengecut yang selalu merahasiakan tempat persembunyiannya. Ya, sudahlah. Sekarang Mas istirahat dulu ya. Wah, Bill. Bos betul-betul hebat. Lihat, si kota jadi kacau. Wah, bos memang betul-betul berlian. Jangan berlian dong, cabut. Itu loh, otak cemerlang yang seperti lampu neon. Oh, itu namanya brilian. Kalian siap, bos? Siap, bos. Besok adalah hari yang tepat untuk kita mulai operasi. Pasukan kita sudah cukup kuat. Betul, bos. Yang tertular sudah semakin berlipat ganda, bos. Nggak ada yang bisa mengalahkan mereka, bos. Apalagi kucing peot itu, bos. Kamu benar, Bill. Kalau kucing peot itu sudah kita lenyapkan, maka planet bumi ini akan mudah aku kuasai. Bumi dan sisi alamnya yang kaya raya ini tidak dimiliki oleh planet lain. Lagi planet Krismon, yang memang lagi Krismon. Wi, sudah siap belum? Oke,
Gagas. Pak, Siwi sama Gagas mau berangkat sekolah dulu ya. Iya, sekolah yang benar ya, nak. Papa nggak punya harta yang pantas diwariskan kepadamu, kecuali pendidikan. Detektif Yudis di sini? Iya. Pak, jawab, Pak. Halo. Tolong kirim Saras 008 kemari. Banyak orang gila mengamuk di sini, Pak. Apa? Orang gila? Oke, oke. Saya akan segera meluncur ke sana. Terus, siapa sih Ras? Seperti suara anjing. Mas! Aduh! Ajidin! Apa yang terjadi? Kenapa sih, Pak? Halo? 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 Ini kami, Gagas dan Siwi! Hati-hati Nus, kelihatannya pada jahat. Itu kan kakeknya si Hasan. Iya, itu kan bapaknya si Anca. Itu bapaknya si Anto. Wah, ternyata mereka semua jadi gila. Apa yang telah terjadi dengan papamu, Wi? Wah, nggak tahu, Gas. Pokoknya kita tuh harus menolong dia. Cepat deh hubungin Kak Saras. Iya. Halo? Iya, betul? Ada kali ya. Apa? Oke, oke. Mana ada? Saras 008.
Kamu akan celaka di tangan orang-orangmu sendiri, Saras. Dan para gelandangan itu akan mencabik-cabik tubuhmu. Karena kau tidak akan sampai hati menghajar mereka. Aura biru menggempur dalam. Setan belang. Awas kamu kucing bodoh. Ayo anak-anak, bergabung dengan teman-temanmu ke pusat kota. Porak-porandakan apa saja dan lukai semua orang. Tolong obati Mas Yudis ya, Dok. Sekalian dicari juga obat penawarnya, Dok. Jangan khawatir. Mas Yudis akan segera sembuh dan saya hanya perlu waktu 1 jam untuk meneliti dan menentukan vaksin yang tepat untuk membasmi wabah ini. Kalau begitu, saya pergi dulu. Pasukan gila itu pasti sudah menyebarkan wabah ke seluruh penduduk kota. Kalau tidak segera diselamatkan, bisa-bisa kita semua yang menjadi korban. Ya, pergilah. Percayakan Yudis pada saya. Dia akan segera menyusulmu dengan membawa vaksin itu. Terima kasih, Dok. Habiskan tenagamu, Saras. Habiskan sampai butir terakhir keringatmu. Saat itu aku akan datang menghajarmu. Yeah.
Kau memang hebat, Saras. Kau bisa lumpuhkan pasukanku. Itu karena formula yang kubuat belum sempurna. Kau memang bukan manusia, Black. Hah? Sekarang kau rasakan jurus kematianmu. Setelah! Sekarang tamat sudah riwayatmu, Selas. Kamu tidak ada apa-apanya bagiku. Sebentar lagi aku akan menguasai planet bumi ini. Aku akan mengampunimu kalau kau mau mengabdi kepadaku. Lebih baik saya mati daripada harus menjadi budakmu. Astral berubah raga. Atas nama ratu yang berkuasa di Grismon, menyerahlah Black untuk kembali menjalani hukumanmu. Kalau kau berani, maju sini. Tenang, Ras, tenang. Aku bawa serum yang bisa mengembalikan fungsi saraf mereka. Mata-mataku. Sam, mana kita? Juga hebat, musuh langsung dibabat.